Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darayni. Amin. Wa ma bi illa aw bi inna man hasar akhir waqad yasmiku in qasdun zahar. Akhirkan olehmu akan sesuatu yang dihasar dengan illa atau dengan innama, dan kadang mendahului jika tampak oleh maksudnya. Ya. Jadi apabila terhasil fa'il atau maf'ul dengan illa atau dengan innama, maka wajib mentakhirkannya. Akhir, ya. Akhir. Ya. Ma bi illa aw bi innaman hasal. Ya. Ma itu i'rabnya dia isi mausul. Maf'ul muqaddam bagi lafaz akhir. Akhir itu, jadi akhir itu maf'ulnya ma. Bi'illa itu jar majrur muta'alliq dengan in hasara. Illa bi illa itu jar majrur muta'alliq dengan in hasara. Au ya bi innama, au nya namanya huruf atop. Innama itu jar majrur atau kayak bi illa ya. Bi innama jar majrur. Diatopkan dengan illa. In hasara fil madi fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan. Takdirnya huwa kembali ke ma yang mausul. Fa'il in hasara. Akhir. Akhir itu fi'il amr. Fa'ilnya dhamir mustatirun bihi wujuban takdiru anta. Waqad yasbiku. Yasbiku namanya fi'il. Ya. Waqad yasbiku. Ya. Waqadnya qad ya apa? Itu harfun dalun al taklil. Pertama harfu atau juga bahasa lainnya harfu taklil qad. Yasbiku itu fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taklil wa ya'udu ala ma. Ya. In namanya huruf syarat. Qasdun itu dia irabnya jadi fa'il bagi fi'il yang dibuang. Zuhara itu fi'il madi fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan taklil wa ya'udu ala qasdun. Yaqulu berkata ia izan hasar fa'ilu apabila terhasar terbatasi terhasar oleh fa'il awil maf'ul atau maf'ul bi ila dengan ila. Ya. Yeah. Au bi innama atau dengan innama. Wajib takhiruhu, maka wajib mentakhirkannya. Ya,
Wa qad yataqaddamul ma'sur, kadang terdahulu oleh yang dimaksar, yang dihasar, yang dibatasi minal fa'il. Ya. Daripada fa'il awil maf'ul atau maf'ul ala ghairi ma'sur, di atas yang tidak dihasar. Iza zaharul ma'suru min ghairi, apabila tampak oleh yang dihasar dari yang lainnya. Wadzalika, dan mika itu kama iza kanal hasru, sebagaimana apabila adalah hasar bi ila dengan ila. Amma fa amma idza kana hasru, maka adapun apabila ada hasarnya bi inama dengan inama, fa inna maka sesungguhnya ya juz enggak boleh takdimul hak mahsuri, mendahulukan mahsur ini karena la yazalu enggak tampak kaunu oleh keadaannya mahsuran bi ta'khirih, dibatasi dengan dibatasi ya akan illa dengan mentakhirkannya bi khilafil maqsudi bi illa, lain halnya yang dihasil yang dibatas dengan illa fa inna yu'rafu bi kauni waqi'an ba'da illa, karena sesungguhnya itu dikenal dengan keadaan itu jatuh setelah illa. Walau farqa ayat taqaddam ayat ta'akhir, maka tidak ada perbedaan di antara dia dahulu atau belakang. Fa misalul fa'ilil maqsuri, maka misal fa'il mahsur, fa'il yang dimahsur bi innama dengan lafaz innama, kau luka itu perkataan kau, innama doroba amron zaidun, hanya saja telah memukul akan Amar oleh Zaid. Dan ini ya misal fa'il yang dihasar dengan innama, innama wah. Ini menandakan sangat penting. Ya. Innama daraba amrun zaidun. Hanya saja memukul akan Amar oleh Zaid. Ini berarti penting nih. Menandakan penting. Jadi Zaid mukul Amar. Innama daraba amrun zaidun. Jadi Zaid fa'ilnya belakangan. Ya, umumnya kan fa'il duluan. Innama daraba zaidun amran. Gitu. Nah, dihasab dengan innama jadi belakangan. Ya. Yang tadi yang di atas. Wa ma bi illa au bi innama in hasara akhir. Ya. Akhir man hasara bi illa au bi innama. Ya. Wa misalul maf'ul, misal maf'ul al-mahsur yang dihasar bi inama dengan inama, innama daraba zaidun amran ya. Ini misal maf'ul yang dihasar dengan inama jadi belakangan, hanya asalnya memukul oleh Zaid akan Amr. Wa misal fa'il mahsur bi illa, misal fa'il yang dihasar dengan illa, ma daraba ya fa'il madaraba amran illa zaidun, tidaklah memukul akan Amr kecuali Zaid. Wa misal maf'ulil mahsur bi illa, dan misal maf'ul yang dihasar dengan illa, nah, maf'ulnya nih bi illa dengan illa, madaraba zaidun illa amran, jadi belakangan ya. Tidaklah memukul oleh Zaid kecuali Amr. Wa misalu taqaddumil fa'il mahsuri bi illa, dan misal terdahulu fa'il yang dihasar dengan illa. Ya, ini fa'ilnya. Ya. Jadi misal terdahulu fa'il. Jadi misal fa'il. Jadi misal terdahulu fa'il. Misal fa'ilnya duluan yang dihasar dengan illa. Kau luka yaitu perkataan kau, madaraba ila amrun zaidan. Tidaklah memukul kecuali Amr akan Zaid. Ya.
Wa minhu qawlu, di antaranya perkataannya, falam yadri illallahu ma ayyajat lana asyiyata ana uddiyani wa syamuha. Ya. Falam yadri illa illa illallahu, maka tidaklah ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, mahayyajat lana, apa yang bergejolak di hati kami, asyiyata ana udiyari wa syamuha, ya, pada sore hari ketika bersama dengan kekasih. Ya. Ya. Yang kini tinggal bekas-bekasannya saja. Sahihnya itu adalah tadi, falam yadri illa illallahumma. Itu dimaksud dengan illa. Wa misalu taqdimil maf'ulil mahsuri bi illa, misal mendahulukan maf'ul yang dihasar dengan illa, qauluka, itu perkataan kau, ma daraba illa amran zaidun, tidak ada yang memukul kecuali amr oleh Zaidnya. Wa minu, dengan diantara lagi qaulu, perkataannya ya, tazawwadtu min layla bitaklimi sa'atin fama zada illa di'fama bi kalamuha. Aku tambahkan daripada Layla dengan berbicara ya, satu saat. Maka tidaklah ia menambahkan kecuali lemah apa yang aku, kecuali lemah perkataannya denganku. Misalnya kita fama zada illa do'fa ma bi kalam kalamuna kalamuha, ini contoh kita ini. Hadza makna kalamil musannif, ini makna kalam musannif, wa alam anal mahsura bi innama, tahu olehmu bahwasanya dihasar dengan innama la khilafa, enggak ada khilaf fi annahu, pada bahwasanya la yajuz, enggak boleh takdim oleh mendahulukannya. Wa amal ma'sur, adapun yang dihasan bi ila dengan illa, fa fihi salah satu mazahib, maka padanya ada tiga mazhab. Ahaduha, yang pertama, wa huwa mazhabu aksaril basriyina, mazhab kebanyakan orang Basrah. Wal fara'i, dan fara' wa ibn al-ambari na ibn al-ambar, annahu bahwasan la yakhlu, tidaklah sunyi, imma ayyakun al-ma'suru biha fa'ilan, andakannya bahwa yang dihasar dengannya itu fa'il, atau maf'ulan atau maf'ul. Fa in kana fa'ilan, maka jika itu fa'il, imtana at-taqdimu, tercegah oleh mendahulukannya. Fala yajuzu, maka enggak boleh, madaraba illa zaidun amran, enggak boleh begini. Tidaklah mukul kecuali Zaid akan amar, ya ini kan apa faedahnya begini, ya. Fa amma qaulu, adapun perkataan lam yadri illallah, ya lam yadri illallahu ma'ayyajat lana, ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah apa yang bergejolak di hati kami, fa'uwila, maka dita'wil ala anna ma'ayyajat, ya, maka dita'wil atas, ya, bahwa ma'ayyajat, ya, itu maf'ul, maf'ulun bifi'lin mahzufin, maf'ul dengan fi'il yang dibuang. Wa takdir, takdirnya daro mahayyajat lana, ya, takdir begitu, mengetahui ya, ya apa yang bergejolak di hati kami. Falam yataqaddamil fa'ilul maqsuru al maf'ul, maka tidak terdahulu fa'il yang dihasar atas maf'ul. Kenapa? Li anna hadza laysa maf'ulan fi'lin mazkuri, karena bahwa ini bukan maf'ul bagi fi'il yang disebutkan. Wa in kal ma'sur maf'ulan jaza taqdimu, dan jika ada yang dihasar itu maf'ul, ini saya boleh mendahulukannya.
Nahu sumpama madaraba ila amran zaidun. Tidaklah memukul kecuali Amar Zaid. Asan yang kedua, wahwa mazhabul kisai, mazhab kisai, annahu bahwasanya yajuz, boleh takdimul mahsuri, mendahulukan yang dimaksud bi'ilah dengan ilah. Fa'ilan kana au maf'ulan, baik fa'il ataupun maf'ul. Asal itu yang ketiga, wahwa mazhabu ba'dil basrin, itu mazhab sebagian ulama Basrah. Waqta rahul jazuliyu, memilih akan dia oleh Al-Jazuli. Wasyalaubin, dan syalaubin annahu wasin la yajuzu takdirul maksud, enggak boleh mendahulukan yang dimaksud bi'ilah dengan ilah. Fa'ilan kana au maf'ulan, baik fa'il keadaannya ataupun maf'ul. Wallahu a'lam bishawab.